Assalamualaikum semua. Okay, sekarang dah dekat masuk 8 bulan. Jadi kita review sikit 8 bulan faded. Okay, sekarang ni suar ni tak pernah cuci lagi. So 8 bulan pemakaian inilah dia punya hasil. So start dah ada yang ada berdebu sikit ni. Okay, dia punya roping pun dah start. Okay, okay, ni start dia. Okay, ni honeycomb. Dia nampak dah. Ini back pocket. Biasalah naik motor. Bontot memang cepat lah fit. Okay, kita tengok depan pula. Ini kita buat simple je. Okay, ni tak pernah basuh lagi eh. So hujan-hujan tu adalah sikit. Ini video yang lebih jelas. Tak tahu jelas tak. Okay, masih lagi tak adalah sefit mana dia nampak ada lain-lain tu. Kesan pemakaian dia. Okay, kain dia rigid juga lah. Nampak sangat dekat dalam kabel ni. Cantik juga, biru. Okay, kita pergi pusing depan tu. Okay, ini depan dia. Okay, kita tengok depan dia. Whiskers dia dah cantik lah. So, poket pun ada fit sikit dalam ni. Kalau cuci nanti insyaAllah nampak lebih jelas kot. Saya rasa nampak sikit. Ini dia punya whiskers di depan. Okay, dia punya ni fade. Yang ni panjang-panjang. Kita pun tak nampak sangat ni. Okay, dia dah twisted sikit. Banyak juga lah dia twist. So depan punya stack tak apa-apa nampak sangat. Tak payah saya cuba dulu. Sebab depan kita tak ada apa sangat. Air-air percik ni. Belakang tu kita baring. Pasal terlipat-lipat ni. Time-time baring semua kan. Yang depan dia, depan dia masih yang banyak. Ketara ni kan pakai peha lah. Peha celah depan ni lah. Sebab kita banyak duduk lap tangan semua. Yang ni dia punya apa nama dia, landasan kereta api. Tak nampak sangat lah. Kita cuba lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.